dibangun ya karena memang kita sudah mengalami bencana tsunami ya. Nah, kita lihat bentuknya itu seperti kapal. Ya, sengaja didesain itu bentuknya seperti kapal karena untuk mengenang hal-hal yang berbau laut. Ya. Dan di dalam musim tsunami itu macam-macam ya, ya. Mulai dari sisa-sisa puing-puing dari bangunan tsunami, juga ada juga benda-benda pribadi seperti itu, seperti motor. Juga nama-nama korban tsunami yang pernah ada juga ya. Video-video film dokumenter tentang kejadian tsunami. Ya. Agar memperingati kita untuk lebih hati-hati bagi mereka yang dekat laut ya. Pulaunya dekat laut, rumahnya dekat laut.